Oke, Mas Mbak, di sini saya akan menyampaikan nggih untuk apa namanya hasil review dari saya. Di sini nanti akan saya review satu-satu ini terkait dengan judulnya. Nggak apa-apa sih yang namanya mahasiswa pertama kali ngajuin proposal itu masih banyak salahnya ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti silahkan segera diperbaiki sesuai dengan instruksi biar nggak terlalu buang-buang waktu banyak revisi, karena kenyataannya itu saya dan Pak Eko pernah menolak mahasiswa itu sampai 5 kali revisi, itu juga pernah ada yang seperti itu. Jadi saya harapkan itu tidak terulang dari angkatan ke angkatan, karena sangat apa ya, memperlambat proses juga ya gitu. Sebentar, di sini nah, di sini sudah saya berikan catatan. Ini kelasnya saya hidden aja. Nah, Mas Diki Eko Budiarso ada di sini? Halo, Mas Diki bisa open mic? Halo, Mas Diki? Ini nggak apa-apa loh, yang di kelas pagi kemarin itu kita juga diskusi akhirnya, harusnya revisinya seperti apa, harusnya anu gitu. Adakah di sini? Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, saya lewati ya. Saya kuning-kuning aja. Kemudian Mas Muhammad Firdaus Yuliarto ada? Oke, Mas Firdaus Yuliarto. Jenengan itu kan membuat mic-nya bisa di-mute sebentar. Mic-nya bisa di-mute sebentar. Nah, di sini kan jenengan membuat rancang bangun sistem informatika. Nah, di sini perlu saya luruskan bahwa sistem informatika itu enggak ada ya. Di sini sistem informatika presensi berbasis geofencing Android pada CV Arisalah Cipta Media. Nah, di sini sebenarnya metodenya udah ada yang baru, yaitu geofencing itu. Itunya sudah oke, tetapi sebaiknya ini harus dihubungkan dengan sistem yang lain. Dan khusus untuk absensi itu kalau misalkan dihubungkan dengan penggajian, itu sepertinya sudah tidak diperbolehkan baik dari kita maupun di apa namanya calon pembimbing gitu ya, mengingat unsur penggajian itu kan nggak mungkin hanya dari absensi ya, nggak kayaknya nggak ada toh yang namanya di sebuah CV terus penggajian hanya dari kehadiran, pasti kan ada banyak aspek tunjangan lah, atau belum lagi dikurangi pinjaman, belum lagi asuransi BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi nggak mungkin dari absensi toh. Nah, mungkin di sini kalau saya boleh nyaranin itu dihubungkan dengan KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi salah satu kunci atau apa ya? Ya, KPI namanya. Salah satu KPI yang mengidentifikasi bahwa karyawan itu tertib gitu loh. Tapi dengan absensi ini. Gitu. Kalau misalkan dihubungkan ke sana gimana? Nanti mungkin bisa sambil jalan cari-cari jurnal tentang Key Performance Indicator. Itu karena kalau hanya presensi saja, presensi itu kan berarti dia masuk. Kalau misalkan dia nggak terjadi proses, berarti dia nggak masuk. Itu nggak boleh, karena hanya ada input, kemudian output, tidak ada proses di situ. Jadi salah satunya cara, kalau misalkan ingin tetap bertahan dengan presensi berbasis geofencing ini, harus terintegrasi dengan sistem yang lain. Kalau misalkan mau penggajian, itu juga nggak apa-apa. Tetapi penggajiannya harus yang realistis. Jadi tidak hanya gaji itu ditentukan berdasarkan absensi, tapi dengan kriteria yang lain-lain, ya tunjangan, ya jabatan, ya yang macam-macam lah. Itu atau mungkin bisa dihubungkan dengan performance
masing-masing karyawan. Jadi misalkan kita bisa tahu dari absensi itu, oh mahasiswa bulan, mahasiswa karyawan bulan ini itu yang tertib itu siapa, kemudian yang banyak absennya siapa, yang banyak telatnya itu siapa. Nah seperti itu loh maksudnya, bisa digunakan untuk kayak performance indicator yang seperti itu kemungkinan bisa. Tapi kalau presensi saja itu kemungkinan juga akan ditolak ketika seminar proposal sama calon pembimbing gitu. Gimana untuk Mas Firdaus, sudah paham di sini? Ada yang ingin ditanyain atau gimana? Sementara paham Bu. Oke. Nanti kalau ada bisa tanya lagi. Oke. Oke ya. Terus kemudian Mas Finish, apa ini bacanya ya? Kemudian Mas Finish ada? Ini panggilannya apa sih? Ada Bu. Cimak itu Bu. Siapa ini panggilannya? Halo Mas. Mas yang namanya susah ini. Biki itu ada Bu ya. Barusan Bu. Barusan. Prihartanto Bu. Piye piye. Ah nanti aja yang bikin nanti aja. Untuk Mas Finish. Ini panggilannya siapa Mas? Finish juga enggak apa-apa Bu. Oke, Mas Finish enggak apa-apa ya. Nah, Mas Finish ini mau membuat tentang sistem informasi multimedia. Nah, ini kalau hanya menampilkan alat-alat saja itu tidak bisa, karena saya bacakan di situ kayak sistem yang mau mempromosikan gitu kan, bahwa SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo ini tuh ada jurusan multimedia dan alat-alat prakteknya tuh ada ini gitu. Nah, kalau hanya menampilkan alat seperti itu tidak bisa. Jadi itu standarnya KP. Karena konsepnya seperti company profile. Company profile itu yang menyajikan profil tentang sebuah usaha atau sebuah kantor atau sebuah instansi gitu. Jadi karena di sini pengembangannya itu sangat sempit, jadi saya pribadi dan Pak Eko itu tidak menemukan saran yang bisa mengembangkan judul ini. Jadi sebaiknya ganti judul aja, cari tema yang lain gitu. Mas Finis, ada yang mau ditanyain sebelum saya pindah ke Mas Ilham? Oke, okay. Mas Ilham ada? Ada Bu. Oke, okay. Mas Ilham, di sini Anda membuat rancang bangun sistem informasi penjualan e-commerce. Nah, di sini di proposalnya itu konteksnya masih perancangan semuanya dari latar belakang sampai ke metode yang paling belakang itu. Nah, dan tidak ada kebaruan dari sistem-sistem yang pernah ada. Nah, di sini tadi kan sudah saya tekankan bahwa sistem informasi penjualan dan e-commerce itu kan berbeda. Kalau misalkan Anda mau mengambil e-commerce, silakan dicari keterbaruannya sesuai dengan saran saya yang ada di room utama tadi. Nanti materi tetap saya share ke grup kok. Jadi nanti bisa dibaca lagi slide saya. Jadi terkait verifikasi pembayaran, verifikasi pembelian, kemudian tracking dan lain sebagainya itu bisa digali lagi untuk dikomunikasikan sama CV Dropbox ini, dan kira-kira apa fitur yang mana nanti yang perlu dimaksimalin gitu. Ya, baik Bu. Oke, terus yang selanjutnya Mas Muhammad Wahyu Kartiko. Iya Bu, hadir. Nah, ini rancang bangun sistem informasi pengelolaan pegawai. Nah, di sini yang dikelola apa saja itu belum jelas sama sekali. Karena pegawai itu kan jenisnya banyak ya, apalagi ini untuk konteks SMP negeri. Pegawai kan ada PU, kemudian ada guru dan yang sebagainya, mungkin beban dan cara pengelolaannya itu berbeda. Nah, di sini yang mau difokuskan itu yang mana, dan komponen yang mau dikelola itu apa aja, itu yang belum ada. Tapi sebagai saran, dulu pernah ada kakak tingkat itu yang pernah membuat sistem informasi, apa ya, kayak sistem informasi sumber daya manusia. Jadi setiap kali pegawai atau guru gitu ya, dia ikut pelatihan atau ya sesuai dengan kinerja yang ditentukan sama sana, itu apa aja itu di-upload ke sistem dan berkala. Jadi kita bisa tahu misalkan
saya Hanifah Permatasari itu pernah ngajar di SMP Negeri 4 Karanganyar ya. Di situ selama saya kerja di situ saya pernah ngajar apa aja. Kemudian jabatan saya itu dari awal saya masuk sampai sekarang itu trackingnya jelas gitu loh. Itu dulu kakak tingkat udah ada yang pernah membuat seperti itu. Hanya saja memang di sisi interface-nya kurang sederhana. Jadi masih kebanyakan bolak-balik ke app yang sebelumnya. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan. Judulnya apa sih? Sistem Informasi Sumber Daya Manusia kayaknya. Tapi ini perlu dijelaskan dulu pegawai yang dimaksud di sini itu pegawai apa gitu ya. Karena memang kalau misalkan membuat sistem informasi pengelolaan pegawai, pasti yang berkaitan dengan pegawai itu berarti ya mulai dari pegawai itu masuk sampai nanti pegawai itu pensiun atau keluar. Jadi tidak bisa hanya ketika dia masuk atau hanya satu tahun akademik itu nggak bisa. Jadi harus dari datanya itu loh, pemrosesannya itu dari awal masuk sampai dia pensiun atau keluar gitu. Itu cluenya sih, kalau misalkan mau pakai judul yang ini silahkan didalami kembali medan di SMP negerinya itu seperti apa. Tapi kalau misalkan dirasa terlalu rumit karena mungkin Mas Muhammad Wahyu tidak bersinggungan langsung dengan sistem pengelolaan sumber daya seperti itu, ya sebaiknya ganti judul aja gitu. Oke? Okay? Ya Bu, terima kasih. Oke. Okay. Ya. Saya sebentar. Bentar. Terus Mas Fadlan ada? Ada Bu. Oke, ini dari judulnya jelas ya, perancangan skripsi itu tidak memperbolehkan perancangan kecuali menggunakan metode khusus matematis atau statistik. Nah, pelayanan di sini pun yang dimaksud itu juga tidak jelas sama sekali. Yang namanya pelayanan masyarakat itu kan ada banyak sekali di kelurahan. Kebetulan sekali dulu itu pernah ada kakak tingkat angkatan 2012, kebetulan bimbingan saya sendiri, angkatan 2012 itu pernah membahas tentang sistem informasi pelayanan seperti ini. Dia menampilkan seluruh surat yang dilayani oleh kelurahan tersebut. Jadi mulai dari surat apa? Kelahiran, kemudian kematian, pindah tempat, kewarganegaraan, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalkan ada orang yang mau mengajukan pelayanan, dia tinggal ngisi form di situ, kemudian nanti suratnya itu sudah bisa di-download di apa namanya? Bisa di-download di websitenya dia, gitu. Jadi tidak harus ke sana, gitu loh. Atau misalkan dia membutuhkan, biasanya kan kalau di pemerintahan stempel tanda tangan itu harus basah. Kalau nggak basah itu kan nggak berlaku ya. Itu nanti dijadwalkan surat itu jadinya kapan dan bisa diambil kapan gitu. Itu sudah pernah ada kakak tingkat yang membuat seperti itu. Kebetulan bimbingan saya sendiri dengan Bu Pipin, Bu Pipin yang sudah resign kemarin itu. Cewek di Ngawi dulu pernah membuat seperti itu. Jadi misalkan ada perbaruan dari sistem Mbak yang kemarin itu juga nggak apa-apa diajukan lagi. Tapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu, atau misalkan malah kurang gitu ya, maka lebih baik ganti judul saja. Karena terakhir itu sudah ada yang membuat pengajuan pelayanan seperti ini, basisnya Android. Jadi kalau yang Mbak angkatan 2012 itu dulu saya bimbing kan basisnya masih website karena Android belum terlalu booming ketika itu. Nah, sekarang kan udah zamannya Android, itu sudah ada yang pakai Android, jadi sudah tidak pakai website. Kalau kemarin-kemarin itu sih yang belum belum maksimal itu rata-rata di apa? Di verifikasinya. Jadi misalkan kayak saya Hanifah Permatasari mau ngajuin pindah alamat gitu ya dari Kelurahan Joyotakan ini. Nah, apakah orang yang mengajukan itu betul-betul Hanifah sendiri? Nah, itu loh yang belum ada. Jadi kan harusnya ketika mengajukan itu harus foto dulu atau gimana gitu kan skemanya. Tapi yang Android dulu itu belum ada. Kalau misalkan mau mengembangkan sampai ke situ sih, enggak apa-apa.
Ya, kurangnya cuman itu. Kalau dari prosedurnya sih sudah hampir semuanya sudah bagus, cuman ya kurang itu. Jadi misalkan ada orang yang mau pindah domisili atau izin menginap lebih dari setahun di daerah situ gitu, kan biasanya menggunakan izin yang menerbitkan surat atau apa gitu kan, kelurahan. Belum lagi kalau kita buat apa surat ke bank, misalkan saya alamat aslinya itu Surabaya, kemudian karena saya tinggal di Solo, saya mau menerbitkan ATM di Solo, itu kan biasanya harus menggunakan surat domisili. Nah, untuk saya meminta surat domisili itu, apakah benar nih Hanifah ini benar-benar yang ngajuin dia sendiri atau bukan? Nah, itu yang belum, apa namanya, belum ada. Ini misalkan nanti ada teman-teman yang lain. Ini anu ya, kalau misalkan saran saya, kalau misalkan sudah dapat judul skripsi dan direvisi, segera direvisi sebelum ditikung sama teman yang lain. Karena setelah proses review proposal seperti ini memang banyak sekali tragedi tikung-menikung gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini seperti siapa tadi yang sudah disarankan, Mas Muhammad Firdaus Zuliarto ini kan judulnya udah bagus, cuman tinggal diintegrasikan sama sistem yang lain. Nah itu kalau udah dapat segera langsung diajukan ke kita, jadi biar bisa kita kasih pembimbingnya sebelum ditikung sama teman yang lain gitu nggih. Nah untuk Mas Fadlan seperti itu Mas, untuk gambaran sistem informasi pelayanan yang sudah pernah diambil sama kakak tingkat sebelumnya gitu. Terus untuk Mas Bima, ada di sini Mas Bima? Ada Bu. Oke Mas Bima, di sini ya sistem informasi akademiknya di sini ini konsepnya sama seperti company profile, jadi ini standar KP bukan skripsi, karena sistem informasi akademik seperti yang saya jelaskan tadi, dia dari awal masuk, si siswa itu dari awal masuk sampai siswa itu lulus. Jadi itu juga termasuk record rapot, rumit, sangat rumit sekali untuk sistem informasi akademik, dan saya tidak menyarankan itu untuk diambil skripsi karena susah untuk diselesaikan selama 6 bulan. Mending ngambil salah satu subbab tapi bisa detail gitu. Karena untuk sistem informasi akademik itu luas sekali dari awal masuk sampai lulus. Gitu nggih. Terus kemudian Mas Nur Cahyo Putra ada? Atau Bu? Oke, Mas Nur Cahyo Putra ini rancang bangun sistem informasi berbasis web. Nah, ini dari judulnya belum jelas nggih sistem informasinya ini sistem informasi apa. Nah, terus kemudian saya baca batasannya, itu sistemnya terlalu banyak sekali batasan. Jadi sistem tidak bisa ini, sistem tidak bisa itu. Jadi sampai-sampai nggak ada keterbaruannya sama sekali dengan sistem yang pernah dibuat sama kakak tingkat. Dan malah lebih bagus punyanya kakak tingkat karena ada proses tracking-nya. Tracking itu mulai dari bahan itu, bahan apa, pesanan itu diterima, habis diterima terus, belum deh. Yang pertama itu pembayaran dulu, jadi pembayarannya terkonfirmasi. Habis pembayaran terkonfirmasi itu barangnya dikemas. Habis barangnya dikemas itu barangnya masuk ke pengiriman. Setelah itu baru barang diterima oleh pelanggan. Kemarin sudah ada yang membahas seperti itu, gitu ya. Karena ini kalau mau membuat e-commerce memang agak berat, karena di angkatan 2016 kemarin itu sangat populer untuk e-commerce ini. Gitu. Nah kemudian untuk ini sudah ya. Kemudian Mas Esa Galang, ada Mas Esa Galang? Ada Bu. Oke, Mas Esa Galang ini membuat sistem informasi pemesanan berbasis web menggunakan PHP di Maju Offset. Nah, ini fitur dari pemesanannya itu juga sama sekali belum jelas. Nanti silakan apa namanya nonton YouTube saya Mas yang bahas tentang e-commerce. Di dalamnya itu benar ini bisa di sebentar karena ada suara yang masuk. Halo. Nah, oke di mute sebentar. Nah, ini di YouTube saya itu saya sudah membahas detail tentang
bedanya sistem informasi penjualan, pemesanan, dan e-commerce. Mungkin aja kalau jenengan nanti udah tahu kan, oh sistem informasi pemesanan itu boleh menemui kok. Gitu, nanti ketemu fitur-fitur yang mau diunggulkan itu yang bagian mana. Gitu, karena dengan memahami konteksnya dengan benar, nanti insya Allah akan menemukan, oh ya berarti menaik ditambah iki, menaik ditambah itu. Gitu. Sambil jangan lupa dikomunikasikan sama tempat studi kasusnya, karena masing-masing tempat studi kasus itu mempunyai prosedur penjualan dan pemesanannya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya, atau sesuai dengan persepsi sendiri itu nggak bisa gitu. Iya Bu. Oke, terus yang selanjutnya Mbak Ari Permatasari ada? Iya Bu. Nah ini sama ya, pemesanan dan penjualan berbasis Android ini di Luas Kartasura, ini belum ada keterbaruan dari penelitian sebelumnya Mbak, jadi coba digali lagi, dipahami lagi sistem informasi pemesanan dan penjualan itu gimana gitu ya. Nah ini kalau basisnya Android mungkin yang dimaksud adalah e-commerce ya, karena itu yang saya katakan tadi bahwa sistem informasi pemesanan, penjualan, dan e-commerce itu berbeda. Jadi silakan untuk di pahami kembali, kalau udah paham coba diskusi sama pihak tempat studi kasusnya dengan banyak sharing, dengan banyak diskusi dan melihat fenomena yang ada, nanti bisa menemukan keterbaruannya di mana gitu. Sebenarnya keterbaruan itu harus selalu sesuatu yang sangat wow gitu, enggak, cuma kemarin itu kayak fitur tracking itu belum begitu digagas gitu ya. Untuk yang saat ini fitur tracking itu digagas, kayak yang saya ceritakan sistem informasi pemesanan di apa distro atau di sablon itu, karena dia melihat fenomena ketika ada platform online, ketika ada orang yang membuat sistem online, pemesanan itu tuh tetap jalan, cuman kadang tuh ada penjual, ada pembeli yang merasa tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya kayak gitu loh. Nah makanya dia membuat sebuah sistem itu untuk menjembatani diskusi, jelas diskusi itu di dalam sistem. Jadi misalnya nanti customer itu yang kok ternyata dia memiliki apa ya, memiliki komentar yang merugikan ke perusahaan kita, kita itu bisa klarifikasi bahwa kemarin di diskusi dia oke loh, kita kasih desain seperti ini, kok ketika kita buat kok dia memberikan rating seperti itu. Nah, oh ya, asal mulanya itu dari situ. Bu Hanif kan dalam sedikit apa? Mau tanya. Itu kan kenapa aku bikin Android? Soalnya kan di luas gara-gara apa? Ada COVID itu kan. Terus ada apa? Online-nya. Tapi kan itu mencakup semuanya. Nah, di situ kan saya mau bikin yang khusus pembelian Dinkogam aja. Gitu, masuknya gimana pun e-commerce atau pemesanan ya? Soalnya ya, e-commerce itu berarti. Oh, berarti masuknya ke e-commerce-nya. Kalau pemesanan itu barangnya tuh di order dulu terus dibuat gitu loh. Kalau pemesanan tuh itu. Iya, itu jadi gini, kan di Luas tuh ada pemesanan online. Jadi itu semua barang ada, customer-nya milih, terus dari pihaknya Luas itu nyariin, habis itu dikirim ke customernya langsung. Lah, tapi kan itu random ya, semua barang ada. Nah, aku mau bikin satu yang itu khusus Denko aja, biar customernya tuh nggak bingung milih-milihin scroll-scroll banyak gitu. Gitu. Itu anu Mbak, e-commerce berarti? Pemesanan itu nggak kayak gitu. Pemesanan itu misalkan kayak kita pesen kue tart gitu kan, kue tart kita pengen toppingnya ini bentuknya love gitu, terus warnanya coklat sama pink misalnya seperti itu, jadi gitu. Terus baru dibuatin gitu pemesanan tuh gitu. Berarti ikutnya e-commerce ya itu Bu. Okay. Silakan untuk dipahami lagi. Udah komplit kok di materi saya, mungkin nanti akan saya kasihkan ke grup untuk link tentang e-commerce itu, siapa tahu nanti bisa membuka apa namanya ide-ide baru ketika sudah paham, oh ternyata e-commerce itu seperti itu toh gitu. Oh ya, oke Bu. Oke, yang selanjutnya Mbak Fitri ada? Ada Bu. Nah ini Mbak, toko pakaian itu memang sudah banyak sekali yang membahas
Nah, ini belum ada keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Ini coba untuk digali lagi. Kemarin itu ada angkatan 2014, oh sudah 2 tahun yang lalu ya. Sudah 2 tahun yang lalu itu dia membuat, sebenarnya sistem penjualannya itu nggak bagus-bagus banget sih. Cuman dia itu fokusnya ke manajemen barangnya. Jadi kayak toko pakaian itu kita tahu, misalkan kita beli jilbab. Jilbab itu kan satu merek warnanya ada banyak. Belum lagi satu warna motifnya ada banyak. Terus satu motif warnanya ada banyak. Nah seperti itu. Dia membuat manajemen barang seperti itu agar stoknya itu bisa dipertanggungjawabkan ke reseller. Jadi ketika ada reseller yang tanya, misalkan jilbab ungu motifnya A, itu masih ada apa enggak, kayak gitu. Nah gitu, jadi coba Mbak Witri digali lagi, kalau misalkan pengen bertahan dengan sistem informasi penjualan pakaian, kira-kira tuh celah mana yang kebanyakan orang itu enggak gagas itu, tapi Mbak Witri itu pengen menggagas sampai ke sana gitu. Kemarin siapa ya nama mbaknya, saya lupa. Kebetulan yang monitoring judulnya saya dan yang nguji itu ketemunya saya gitu, makanya saya tahu. Jadi sebenarnya sistem informasi penjualannya itu nggak bagus-bagus banget, cuman dia menekankan pada manajemen barang atau manajemen stok yang ada di situ gitu. Dua tahun yang lalu. Nah mungkin bisa digali lagi kira-kira kalau toko fashion itu yang butuhkan lebih di sistem itu yang bagian mana gitu. Dan memang untuk e-commerce itu yang fashion, model fashion seperti ini yang minim sekali dibahas itu adalah retur. Retur itu kan gimana ya, orang retur itu kan ada prosedurnya dan ada beberapa yang barang yang dia emang layak diretur sama enggak. Nah itu verifikasinya gimana dan gimana caranya itu masukin ke sistem. Nah itu biasanya diperlukan komunikasi sama pihak tokonya. Jadi kan kadang ada ya, misalkan di sini ada yang jualan online, kita jualan baju, terus kita menjual ke konsumen yang ternyata konsumennya itu rese gitu ya. Jadi sebenarnya barang kita bagus, tapi karena dia nggak teliti baca deskripsi, akhirnya kekecilan dan dia jelekin toko kita. Misalkan dibilang, ternyata nggak sesuai ekspektasi, ini ukurannya nggak real, kekecilan, gini, padahal yang salah sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mekanisme untuk retur yang sebenarnya itu yang seperti apa? Nah, harusnya seperti apa? Kemudian yang layak untuk diretur secara gratis dan layak untuk diretur secara 50% 50% itu yang seperti apa? Nah, itu yang belum dibahas sama angkatan-angkatan yang sebelumnya untuk yang fashion ya. Karena fashion itu tingkat returnya itu agak tinggi. Gitu. Mungkin bisa didiskusikan sama tokonya Mbak untuk menemukan gimana enaknya nanti. Jadi e-commerce-nya itu di bagian yang lain itu tidak terlalu maksimal, tapi fokusnya di retur itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ada keterbaruan atau ada fokus yang pengen diunggulkan sama Mbak Witri. Gitu ya. Oke, terus Mas Adi Nugroho ada? Halo Mas Adi. Tidak ada ini Mas Adi Nugroho. Ini tidak saya tanya dulu. Kemudian Mas Sidik ada? Halo Mas Sidik. HP-nya itu tidak bisa buat ini, Bu. Jadi sudah chat sama saya. Oh ya udah nggak apa-apa, saya tak jelaskan aja di itu sini. Chat di itu. Chat. Oh ya benar. Oke, ini Mas Sidik karena ini membuat sistem informasi perpustakaan, ini lingkupnya sudah sangat singkat, sudah sangat kecil, jadi diganti judul saja. Karena judul yang berbasis web itu sudah populer di angkatan 2008 dan versi Android-nya itu sudah populer di angkatan 2013. Jadi Android yang bisa mesen dulu, katakanlah mesen
buku, nanti ke perpustakaan tinggal ambil buku, itu udah populer di angkatan 2013. Jadi gini, memang mahasiswa itu setiap angkatan memiliki apa ya, kepopulerannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kebetulan karena mobile itu dibawakan pertama kali di angkatan 2013, jadi angkatan 2013 itu mulai bermunculan yang sistemnya mobile-mobile. Nah, sistem informasi perpustakaan ini kalau misalkan dilanjutkan, tetap diambil, ini ruang lingkupnya sangat kecil, kecil sekali. Jadi, saran kami lebih baik ini diganti judul aja. Gitu. Karena kalau dikembangin, saya sendiri belum ada saran ya, karena memang sudah sangat banyak dibahas. Gitu. Gitu nggih, Mas Sidik? Terus kemudian Mas Ervan ada ini? Ada, Bu. Oke, Mas Ervan ini setelah saya baca, B2C itu jenis e-commerce, jadi bukan jenis CRM gitu ya. Nah, ini termasuk CRM yang data pelanggannya dipertanyakan, karena di sini percetakan itu kan tadi kasusnya kayak toko fotokopian. Nah, ini kira-kira realistis nggak kalau ada orang yang mau fotokopi tapi harus ngasih KTP dulu untuk ngasih data member? Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan mau membuat CRM, silahkan untuk ganti studi kasus aja. Terutama orang-orang yang benar-benar, misalkan percetakan pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman syaratnya yaitu dia ada data pelanggannya. Ketika dia dikasih tahu pelanggannya itu siapa saja, itu tahu gitu loh, jadi bukan orang yang asal datang transaksi pergi, asal datang transaksi pergi gitu. Karena ya memang saya tidak memungkiri ya, bahkan tukang cilok itu di daerah saya itu ada yang mendata pelanggannya, serius. Jadi untuk orang yang sekiranya itu dalam satu bulan itu banyak beli, itu dia minta nomor HP-nya. Nah, kalau dia punya nomor HP-nya pelanggan, berarti kan dia paham kan sama pelanggannya. Nah, misalkan mau membuat CRM bahkan di tukang cilok yang seperti itu pun enggak apa-apa. Gitu. Ada loh tukang cilok yang sudah berinovasi, dia pakai skema seperti itu. Jadi dia mengenali pelanggannya, terus apa membina hubungan lah. Di CRM itu kan sebenarnya konteksnya itu kan membina hubungan dengan pelanggan, gimana caranya pelanggan itu biar enggak lari ke tempat lain gitu ya. Itu enggak apa-apa. Asalkan ya itu teman tadi kasusnya mempunyai data pelanggan gitu. Gitu nggih? Nggih, Bu. Terus yang selanjutnya Mas Nurul ada? Iya, Bu. Hadir, Bu. Ini, Mas Nurul ini dulu kayaknya KP-nya bimbingan saya ya, iya. Nggih, Bu. Oke, pantesan saya kok pernah baca ini layak lanjut Mas, tetapi perlu didetailkan kembali soal penyelesaian kerusakannya. Jadi kan di sini kan juga memanajemen yang aset yang rusak itu. Nah, ya. Jadi ketika ada keluhan rusak, itu penyelesaiannya itu gimana? Apakah terus barang itu dibuang atau barang itu diperbaiki? Kalau diperbaiki kan berarti diperbaiki kapan dan oleh siapa, kemudian dikembalikan lagi ke gudang atau ke ruangan itu kapan, itu harus ada track record-nya gitu. Udah sih, cuma itu aja. Sebenarnya itu sudah tak masukkan, Ibu. Apa tapi belum lupa, ada. Tak masuk ke proposal mungkin. Oh, nggih, maaf. Coba tak masuk. Coba di batasan ya. Oh, nggih, siap. Soalnya saya juga ingat kayaknya dulu di KP kan analisis kebutuhan fungsionalnya itu sampai situ, tapi tak baca di proposal kok enggak ada. Mungkin perlu ditambahin di batasan. Mungkin lupa, Bu. Siap, nanti tak tambahin. Oke. Oke, terus Mas Eko Winarno ada? Halo, Mas Eko Winarno? Enggak ada kan? Ada, Bu. Oh iya. Mas Eko Winarno di sini perancangan tidak boleh ya, berarti bahas tentang perancangan. Nah, karena di sini simpan pinjam itu sudah banyak sekali yang membahas dan lingkup kebaruannya itu sangat sempit. Jadi saya sarankan untuk ganti judul aja. Jadi mulai simpan pinjam di koperasi, terus kemudian BPR, kemudian yang terakhir baru tahun kemarin itu ada yang
Baitul Mal. Jadi dia tidak hanya simpan pinjam, tetapi di awal itu dia merekomendasikan apakah orang itu layak untuk dikasih pinjaman atau enggak gitu. Jadi SPK, tapi dia nyambung sama sistem informasinya. Yang terakhir sudah seperti itu. Tadi kasusnya di Baitul Mal. Jadi misalkan ini mau dikembangkan, itu akan sangat sulit pengembangannya mau di mana. Sehingga saran saya sih sebaiknya diganti aja judulnya. Maksudnya ke ranah yang lain selain simpan pinjam. Karena sudah banyak dibahas dalam berbagai versi oleh kakak-kakak tingkat yang sebelumnya. Gitu nge? Siap, Bu. Kebetulan bimbingannya Pak Eko ini kemarin yang simpan pinjam yang itu Baitul Mal. Jadi syaratnya itu enggak cuma dia punya aset, tetapi yang lain-lain sampai lingkungan. Karena Baitul Mal itu kan basisnya agama ya. Dia meneliti lingkungannya, terus kemudian aspek keagamaannya dia gimana, attitude-nya gimana, sampai segitunya. Itu sudah pernah dibuat, baru aja lulus September kemarin. Nah, terus kemudian Mas Maftuh Isan ada? Ya, Bu. Ada. Oke, ini absensi ya. Absensi sama seperti Mas tadi yang di atas. Itu sebenarnya udah bagus konsepnya. Ini udah pakai RFID, nggih. Tetapi tetap harus dihubungkan dengan sistem yang lain, Mas. Mungkin bisa tentang track keaktifan siswa, atau... Berarti kayak... statistiknya harus apa gitu. Iya, jadi memang dia harus, maksudnya imbas dari absensi ini tuh digunakan untuk apa gitu loh. Takutnya ya. Nek, yang kemarin kelas pagi itu, dia basicnya bukan di kelas santri sih, di kayak bimbel gitu loh. Dia juga membuat absensi, tetapi karena ini bimbel kan semuanya online, gak ada yang offline kan. Saya berikan saran itu dia menggunakan absensi, jadi absensinya itu tidak hanya digunakan untuk kehadiran, tapi juga untuk mengakses e-learning. Jadi misalkan dia sudah absen dan sudah diterima oleh dosennya, tentornya, itu baru dia bisa masuk ke e-learning, seperti itu. Nah, tapi kan ini untuk kelas santri itu kan mungkin bisa untuk memudahkan monitoring gurunya atau monitoring orang tuanya kan, karena santri kan udah pasti mondok di sini. Bukan, di situ sudah saya tulis untuk fungsinya untuk monitoring dari kesantrian sama dari wali orang tuanya. Nah, monitoringnya itu dilakukan dengan apa? Maksudnya kudu ngecek website kah atau ada laporan berkala yang dikirimkan ke orang tua kah atau gimana? Kalau dari di sini itu udah otomatis sinkron sama yang aplikasi, kalau di pondok saya kan namanya aplikasi Ponpes buat orang tua. Kan itu aplikasinya tambahan gitu, nanti udah otomatis di Ponpes muncul, tapi kan itu aplikasi beda lagi. Itu yang terutama itu buat kesantian, kayak BP itu. Ya, tapi untuk sistem yang BP ya, untuk sistem BP berarti di sana sudah ada? Ya, udah ada. Berarti gak buat ada pengembangan? Gak ada pengembangan lagi? Untuk pengembangannya, yaitu diintegrasikan dengan absensi kelas yang belum itu, absensi kelasnya belum ada di sini. Nah, terus Nek, misalnya Anda membuat ini, membuat sistem absensi yang nanti akan terintegrasi dengan sistem bimbingan itu, sistem bimbingannya itu bisa diminta juga. Jadi, pengujiannya ini bisa terintegrasi gitu, maksudnya. Yo, jadi kayak tampilannya gitu ya, Bu? Jadi pas pengujian, kayak apa source coding-nya, apa-apanya, sistemnya itu bisa diminta dulu enggak? Kalau misalkan bisa diminta itu malah bagus, berarti kan udah ada sistemnya, jenengan cukup fokus mengintegrasikan absensi sama nanti pembuatan monitoring. Jadi pembuatan monitoringnya itu ya sudah di sistem BP-nya itu, jenengan mengembangkan sistem BP-nya itu gitu. Kalau kan itu nanti saya kasih rule tambahan, contohnya khusus kesantrian sendiri, guru sendiri, terus sama itu. Kalau diintegrasikan, kalau ambil source code-nya dari yang buat kesantrian kan itu udah menyeluruh kayak sistem informasi pondok semuanya, dan itu source code-nya banyak sekali, Bu. Ya, dari yang paling penting itu dari role usernya. Sek Mas, berarti naik kayak gitu toh, sebenarnya udah bagus ini, tapi nanti jenengan tetap membuat prototipe sistem
yang untuk BP-nya itu. Karena ya, kan jenengan enggak bisa minta source code-nya kan? Iya. 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 Berarti judulnya diganti ojo aplikasi absensi, tetapi apa ya, mungkin bisa difokuskan untuk manajemen apa ya, manajemen pemantauan siswa gitu kan, berbasis absensi yang terintegrasi dengan sistem BP gitu. Jadi nanti sistem BP-nya jenengan membuat prototipe-nya, karena untuk menguji itu loh, apakah benar bisa terintegrasi dengan sistemnya gitu. Kalau seandainya judulnya tetap itu, pakainya rule, jadi kayak rule-nya buat kesantrian terus khusus guru itu enggak. Soalnya kalau nanti itu kayak gimana gitu. Enggak apa-apa, jenengan fokus di pemantauannya itu aja, pokoknya subsistem yang dia berdampak sama absensi. Jadi maksudnya nek sistemnya itu terintegrasi sama rapot, sama keuangan dan sebagainya. Ini rapot sama keuangannya itu enggak usah mbok bahas, sing mbok bahas itu cuma yang nyerempet sama absennya itu loh. Oh iya. Jadi di sini nanti konteksnya di perluas ya Mas ya. Iya. Berarti enggak perlu ganti judul enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, cuman judulnya lebih ojo-ojo gur aplikasi absensi, karena kesannya memang di sini hanya fokus ke absensi, tetapi di sini kan Anda juga membuat prototip aplikasi BP. Nanti bisa dijelaskan saat ujian bahwa aplikasinya itu sebenarnya sudah ada di sana, cuman dia itu membutuhkan pengembangan di bagian itu integrasi absensi, dan di sini saya membuat aplikasi absensinya itu untuk terintegrasi sama BP-nya gitu. Oh, iya. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian Mas Robertus ada? Adakah Mas Robertus? Ada, Bu. Oke, ada. Ini sistem informasi perizinan angkutan barang ini enggak apa-apa. Saya lanjut dari prodi, tetapi dipastikan dulu nanti pas ujian proposal itu ada dokumen perizinannya, Mas. Dan jenengan mendapatkan izin untuk membuat sistem ini, karena untuk membuat sistem informasi di pemerintahan itu kan asal harus ada izinnya. Nah, itu nanti dibawa sama dokumen yang terkait dengan perizinan itu dibawa. Kalau misalkan enggak bisa membawa hard copy, enggak bisa nih, nanti ujiannya online deh. Bisa difoto, kalau misalkan datanya itu tidak boleh dipublish, ketika jenengan foto itu data, misalkan ada nama pemohon, NIK, tanggal lahir, nama ibu atau apa, itu kan sifatnya privacy ya, itu bisa di blur atau dihapus. Jadi minimal kerangka formulir dokumen itu ada. Siap, ya Bu, siap. Oke, gitu nge? Ya Bu, siap. Oke, yang selanjutnya Mbak Rina Puji ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Rina, ini sistem informasi pembayaran. Nah, di sini pembayaran itu sudah sangat populer, Mbak, di angkatan 2009, dan memang belum ada kebaruan. Lingkupnya itu sempit apabila diteruskan, jadi sebaiknya ganti judul. Karena kebetulan saya agak lupa angkatan apa ya yang lagi trending SMS Gateway itu, jadi ada beberapa mahasiswa itu yang mengembangkan ketika ada siswa yang bayarnya telat atau di luar jatuh tempo. Biasanya kan bayar-bayar kayak gitu sebelum tanggal 10, kalau dulu sebelum tanggal 10. Nah, nanti setelah tanggal 10 itu, yang belum-belum bayar itu di SMS-i otomatis sama sistemnya pakai SMS Gateway. Jadi yang di SMS-i itu bukan siswanya tapi orang tuanya, kalau belum ada pembayaran yang masuk untuk bulan ini atas nama siswa ini gitu. Saya lupa angkatan berapa ya yang populer SMS Gateway, kayaknya angkatan 2012 kayaknya. Itu sudah pernah dibuat seperti itu. Nah, ini monggo, kemarin saya mikir kalau misalkan dikembangkan, pengembangannya kayaknya sempit banget, jadi mending diganti judul aja, karena udah banyak sekali kakak-kakak tingkat yang dulu pernah membuat ini gitu. Gitu, oke. Sampun, terus Sri Widodo ada? Ada, Bu. Oke, ini
perancangan sistem informasi. Nah, ini tidak boleh perancangan ya kalau skripsi. Nah, di sini saran saya ini bagus kalau modelnya itu serentak sesuai dengan jadwal UTS atau UAS. Tapi kalau mandiri atau sendiri-sendiri itu kayaknya nanti dibantah sama penguji karena menggunakan Google Form itu sudah selesai. Sudah bisa gitu loh. Nah, maksudnya model serentak itu jadi kayak UTS itu soal masuk itu sudah dijadwalkan dia tampilnya kapan, berakhir kapan. Kemudian yang bisa mengakses itu siswa siapa saja itu sudah bisa gitu loh. Jadi ada data jadwal, ada data mata kuliah, data guru di situ, dan data siswa gitu. Nah, ini gimana? Harus dipersiapkan ini. Ya, kelanjutannya apa itu tujuannya ya untuk itu UTS dan UAS itu, Bu. Ada penjadwalannya. Okay. Di latar belakang didetailkan ya bahwa ini menangani kok di latar belakang sih di batasan masalah ditekankan bahwa ini mencakup UTS dan UAS. Jadi penjadwalan itu sudah dari sistem gitu. Jadi siswa itu tinggal buka sesuai dengan jadwalnya dan siswa yang tidak membuka sesuai jadwalnya, ya dia ketinggalan ujian online. Iya, nanti seperti itu, Bu. Oke, didetailkan kembali ya ini berarti proposalnya ya. Ya, berarti judulnya enggak usah ganti, cuman perancangannya dihapus itu boleh enggak, Bu? Boleh. Ya, Bu, terima kasih. Terus kemudian Mbak Afina, ada? Halo, Mbak Afina. Iya, Bu, ada. Oke, Mbak Afina, ini sistem informasi penilaian perkembangan anak berbasis web di TK IT, di TK IT, di TK Calon Terpadu ya ini, sorry. Nah, ini kalau misalkan orang tua itu juga diberikan hak akses untuk memantau via mobile, itu bagaimana? Oh, iya. Jadi outputnya itu berarti bukan... Basisnya basisnya bukan basisnya, website ya? Basisnya web itu di adminnya atau di gurunya ya, di sekolahannya. Tapi untuk mobile itu orang tuanya kok gitu loh. Jadi orang tuanya tahu, oh anaknya sudah bisa ini, anaknya sudah bisa itu gitu loh. Karena hampir sekarang gara-gara pandemi ini akhirnya kan mau gak mau yang namanya orang tua punya smartphone kan akhirnya. Iya. Yeah. Dimanfaatkan. Saya sih ngasih idenya itu, misalkan ini saya baca proposalnya udah bagus, tinggal dipertahanin aja. Cuman ditambahin itu, kalau misalkan orang tua, nanti dia diberikan akses untuk memantau via mobile itu gimana. Jadi nanti ini basisnya ada dua, ada web, ada mobile. Tapi mobile itu cuman buat orang tua aja. Gitu, untuk yang, apa ini namanya, yang web untuk sekolah yang input-inputin data itu. Oh iya, Bu. Oke, dicoba dulu ya, Mbak ya, untuk digali dan dipahami lagi. Oke, terus yang selanjutnya Mas Alfandi, ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Halo, Alfandi? Iya, hadir, Bu. Mas Alfandi ada? Ada, hadir. Oh, ada. Oke, ini rancang sistem penjualan produk dan alat kesehatan. Ini yang kami baca itu belum ada kebaruan dari penelitian sebelumnya, jadi bisa digali lagi. Ini kebetulan untuk halkes, penjualan tentang alat kesehatan itu sudah cukup populer di kelas T angkatan 2016, baru kemarin. Karena kan fenomena COVID ya, pertama kali produk kesehatan itu kan sangat laris, jadi banyak sekali yang membuat itu ada 3 judul kayak dengan metode yang berbeda-beda. Nah, itu nanti bisa coba digali lagi Mas, kira-kira yang mau ditekankan itu yang bagian mana. Coba cari-cari aja di jurnal-jurnal yang ada di internet. Saya tidak begitu hafal sih, soalnya kemarin kayaknya ada 3 yang ngajuin Alkes itu dari kelas C semua. Ada yang fokusnya itu modelnya pesen. Jadi alat-alat kesehatan yang modelnya pesen dulu,
baru nanti dia dilayani gitu. Terus ada juga yang modelnya ready stock. Terus kemudian ada lagi yang modelnya itu pakai apa sih? Pakai kurir kayaknya. Pengantaran modelnya itu kayak apa? Dia itu tidak hanya menjualkan alkes saja, tetapi ada model COD atau bukan model COD, ketemu gitu loh. Jadi ketemu sama orangnya untuk cek kesehatan gitu loh, kalau orangnya itu berkenan gitu loh, karena dia itu ngirimnya hanya area Solo saja, tapi kalau tidak berkenan berarti dikirimkan menggunakan jasa kurir gitu. Kemarin sudah ada 3 orang yang membuat itu kelas C semua kebetulan. Nah ini monggo jenengan digali lagi mau dibuat skema yang seperti apa gitu ya. Ya, untuk pembaruannya kayak yang bilang Bu Hanif tadi, mungkin bisa Bu, yang antara notif transaksi lebih dari 5 kali tadi, mungkin bisa ditambahin pembaruan kayak gitu bisa. Oke, boleh, enggak apa-apa. Bahkan ini alat kesehatan, bukan enggak mungkin loh saat ini itu yang menjual hanya toko resmi. Mungkin mereka punya reseller kayak toko fashion, karena kan banyak sekali nih yang butuh. Nah itu dicoba aja mas, itu manajemen reseller yang khusus menjual alat kesehatan itu malah belum ada. Dicoba aja tanya-tanya ke sana, misalkan ada yang borong. Karena ini ya salah satu dosen kita kan juga ada yang reseller alat-alat kesehatan, masker terutama di Universitas Duta Bangsa. Yang memanajemen reseller seperti itu belum ada. Dicoba aja ditanya-tanya, karena ini kan memang alat kesehatan hampir semuanya dibutuhkan ya. Mulai dari rap, alat-alat yang buat rapid, swab, dan lain sebagainya itu. Gitu. Jadi mungkin nggak perlu ganti itu ya Bu ya, judul juga? Iya, nggak apa-apa. Asalkan ya itu, dengan menemukan sebuah keterbaruan. Iya, paham Bu. Ya. Karena ini Alkes ini kebetulan lagi hangat di satu angkatan 2016, jadi masih bisa dikembangkan di angkatan 2017 gitu maksudnya. Oh iya, soalnya ini juga kebetulan saya kerjanya di bagian itu Bu, di perusahaan gitu. Oke. Oke, terus yang selanjutnya Mas Fajar Adil ada? Halo, Mas Fajar Adil? Ada? Oke. Ini ya, sistem informasi bursa kerja. Jadi, kalau hanya menampilkan lowongan pekerjaan saja, itu nggak bisa. Tapi mungkin bisa dihubungkan dengan sistem tracer sekalian. Nah, monggo terserah ini tracer yang ada di SMK Negeri itu seperti apa. Jadi, judulnya tracer study di SMK Negeri 1 Miri gitu. Jangan sistem informasi bursa kerja. Sistem tracer itu yang mendata alumni itu bekerja di mana, terus prosentase apa namanya keberhasilannya setelah lulus itu gimana. Terus kan ada, kalau SMK kan ada yang setelah lulus itu kerja, terus kerjanya itu berapa bulan atau berapa tahun dari lulusnya. Nah itu tracer itu biasanya untuk mendata itu, dan nanti munculnya kayak diagram-diagram atau grafik-grafik gitu. Jadi, oh siswa kita udah banyak yang kerja, oh angkatan 2000 ini yang baru lulus kemarin itu gara-gara COVID ini ternyata cuma 50% yang dapat kerja, 20%-nya lulus, terus kuliah, terus sisanya kok nggak ada kabar nih. Nah, terus di-tracking, mungkin bisa ke orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi bursa kerjanya ini dilingkan dengan sistem khusus untuk alumni, gitu. Itu insya Allah masih berpeluang. Kalau hanya bursa kerja saja tidak bisa, karena sama seperti media company profile gitu, dan itu sudah tidak boleh di D3 saja sudah tidak diperbolehkan soalnya, gitu. Oke, sudah untuk Mas Fajar. Oke, terus siapa ini? Mas Guntur ada? Ada Bu. Oke, ini sistem informasi register pembukaan tabungan ini. Jadi saya baca itu hanya input, kemudian output, itu tidak boleh mas. Jadi ini adalah standarnya.
HP. Jadi memang harus ada proses di situ. Gitu nggih. Bu, kalau itu saya buat itu kan kalau kan ada nasabah yang depositannya di atas 500M. Itu kalau saya buat nanti kalau saya seandainya saya buat dapat oh di monitoring dikasih treatment yang lebih itu gimana Bu? Ya, boleh. Boleh sekali. Jadi, itu belum ada yang buat. Udah nanti itu saya harus ganti judul enggak Bu? Judulnya masih itu atau saya harus ganti? Sementara dibikin ini dulu aja, tapi ya. Untuk pembaruannya itu diunggulkan di batasan masalah. Oh iya siap Bu. Jadi saya enggak jadi saya enggak harus ganti judul ya Bu ya. Iya, oke. Cuma ditambahin aja berarti. Oke. Makasih Bu. Iya. Ada lagi Mas Chandra ada? Ya Bu, ada Bu. Nah ini sistem informasi penerimaan beasiswa di sini maksudnya SPK ya, saya sudah baca, tetapi kriterianya belum ada. Gitu, jadi kriteria penerima beasiswa itu seperti apa itu belum ada. Ini kalau saran saya sih mending ganti aja, soalnya gini, kebetulan kan di kampus Duta Bangsa ini kan ada jenis beasiswa itu banyak ya, itu tuh dari tahun ke tahun tuh syaratnya berubah-ubah loh. Nah nanti kalau misalkan membuat SPK kan berarti kriterianya berubah-ubah ya. Nah itu gimana? Mungkin kalau misalkan dengan membuat SPK yang bisa menangani perubahan itu, maksudnya diubah berapa kali pun dia tetap bisa jalan gitu sih, gak apa-apa. Tapi masalahnya tuh kalau ke pemerintah nih gini, misalkan tahun kemarin itu syaratnya cuma 6. Nah terus untuk yang syarat kali ini itu syaratnya enggak cuma 6 tapi ada 8. Nah, misalnya kayak gitu loh. Nah, ya. Itu yang perlu diantisipasi. Kalau misalkan bisa sih mungkin itu yang bisa diunggulkan ya. Karena memang realitanya seperti itu. Untuk pemerintahan itu setiap tahun selalu berubah-ubah persyaratannya. Iya, jadi bisa Bu nanti untuk kriteria nanti bisa ditambah di input untuk di aplikasi. Oke, jadi ya. Kalau misalkan jadi ini kan saya hanya pakai 4 dulu, seperti PK, semester, penghasilan orang tua, dan KTP. Nah, itu kan umum. Ya. Jadi, Nek, bisa itu yang kira-kira apa, ini tuh bisa digunakan, kan beasiswa pemerintah itu ada, Nek, pendidikan tinggi itu ada Bidik Misi, terus Indonesia Pintar atau apa itu, Kartu Indonesia Pintar, terus BDMIS, terus ada PPA. Nah itu tuh syaratnya beda-beda. Nah mungkin bisa disiasati SPK ini tuh bisa menampung untuk semua jenis beasiswa dengan kriteria yang bisa diupdate setiap waktu sesuai dengan kebutuhan, gitu lebih bagus. Dan kalau misalkan bersedia, itu ditonjolkan di latar belakang. Iya, nanti ini kan dari Bojonegoro kan memang ada untuk beasiswa yang untuk satu. Dan kriterianya sampai sekarang tuh 4 poin. Itu yang ini saya terapkan 4 poin untuk kriteria, dan untuk kriteria nanti bisa diinputkan lagi juga bisa. Oke, tapi untuk ACC proposal skripsi untuk maju ke pembimbing itu kalau SPK minimal kriterianya itu harus 5. Oh ya, enggak apa-apa, nanti ditambah. Nah ya, nanti disesuaikan ya. Sama ini biasanya kalau rezeki ya, kalau rezekinya dapat pembimbing yang prosedural, mungkin nanti bisa ditanyakan suratnya. Jadi misalkan tahun kemarin itu penerimaan beasiswa ini, pemberitahuannya mana, syaratnya benar itu atau enggak, kayak gitu. Oh gitu, jadi harus ada suratnya ya? Iya, kan biasanya memang ada surat pemberitahuannya kan? Ya. Karena biasanya memang ada surat pemberitahuannya kan dari dinas. Oh ya. Itu biasanya ditanyain karena Pak Eko itu kalau ngasih pembimbing mahasiswa itu disesuaikan dengan konten proposalnya. Jadi kalau misalkan jenengan membuat konten tentang penerimaan beasiswa, kemungkinan terbesar nanti diberikan pembimbing yang sering menangani beasiswa. Ya, gitu. Siap, karena yang lebih memahami konteks itu. Gitu nggih. Ya, oke, terus yang selanjutnya
Coba digali lagi. Oh ya, jadi nggak usah diganti judulnya ya, Bu ya. Sementara sih belum. Ini sistem informasinya diganti SPK. Cuma nanti kriterianya dan proses update-nya, karena beasiswa pemerintahan itu banyak dan kriterianya selalu berubah-ubah. Nah itu nanti yang ditonjolkan. Gitu. Berarti kayak gini Bu, sistem. Halo? Terputus ya kayaknya. Jadi atau dirubah gini. Di sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa gitu. Oh gitu. Ya, boleh, Bu. Boleh. Ha. Kalau judul sih fleksibel aja sih, soalnya biasanya yang dilihat nanti kontennya. Yang penting judul itu jangan terlalu mencolok ada perancangan gitu, Nek. Kalau ada perancangan itu biasanya langsung kena ban gitu kan. Tapi kalau informasi apa gitu, biasanya nanti diubah sendiri sama pembimbingnya. Ya, Bu. Oke, yang selanjutnya Mbak Tias. Ada Mbak Tias. Ya, Bu. Oke, ini sistem informasi ujian berbasis komputer. Ini sebenarnya kan buat try out itu toh, Mbak. Itu sebenarnya enggak apa-apa, cuman mekanisme penilaiannya gimana sama timing atau penjadwalannya itu bagaimana itu belum dijelaskan, Mbak. Kan ya namanya ujian itu kan dinilai, triot, dinilai terus sama ada waktunya kan, enggak mungkin dikerjakan selama 24 jam gitu loh maksudnya. Nah, itu kepiye itu belum jelas. Iya, Bu. Oke ya, terus yang selanjutnya Mas Haryanto ada? Halo Bu. Iya. Misalnya saya itu saya teruskan lagi. Saya gimana Mbak suaranya? Apa ya? Patah-patah. Halo, Mbak Tias, tadi kenapa ya? Kalau itu saya lanjutkan buat skripsi bisa kan, Bu? Bisa, cuman dijelaskan dulu Mbak, mekanisme penilaian dan timingnya itu bagaimana gitu. Iya, nanti saya perbaiki lagi Bu, terima kasih. Oke. Saya benar. Iya betul. Oke, ini nanti bisa diperjelas di mekanisme penilaian dan timingnya Mbak Tias. Setio, soalnya apa namanya ini namanya ujian kan selalu ada itunya ya. Sebenarnya beberapa angkatan itu sudah pernah membuat tentang seperti ini sistem informasi ujian berbasis komputer desktop. Jadi nanti ya tinggal pinter-pinternya Mbak Tias mempertahankan judul ini ke dosen pembimbing. Yang penting itu, Nek, saran saya mekanisme penilaian dan timingnya itu ditekankan Mbak. Jadi keunggulan mungkin yang dulu-dulu itu ada mekanisme penilaian yang kurang atau apa, terus jenengan mau memperbaiki dengan mekanisme yang seperti apa gitu. Gitu nggih, banyak baca jurnalnya dulu nggak, jurnal tentang sistem informasi ujian berbasis komputer ini. Baik, Bu. Oke, terus yang selanjutnya Mas Haryanto ada ini. Halo. Ada, Bu. Oke. Ini sistem informasi laporan kerja menggunakan Visual Basic Net. Ini saya baca itu arahnya itu kayak sebenarnya pemantauan kerja gitu ya. Jadi orang dikasih jobdesk apa, apakah orang itu benar-benar melakukan pekerjaannya atau enggak gitu kan? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Itu coba Mas diarahkan ke sistem seperti pemantauan proyek. Jadi coba jenengan baca tentang manajemen proyek atau Microsoft itu sebenarnya sudah punya aplikasi untuk itu. Microsoft
proyek namanya, project, sorry, Microsoft Project. Karena kalau untuk laporan saja itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau Microsoft Project itu dia bisa memantau gitu loh Mas. Jadi misalkan kita ada pekerjaan A, nah nanti di minggu pertama kita mengerjakan ini, minggu kedua kita mengerjakan ini, minggu ketiga kita mengerjakan itu gitu kan. Dan nanti timnya itu mengupdate pekerjaan mereka atau bukti pekerjaan mereka itu di minggu pertama itu apakah sudah terrealisasi betul atau tidak gitu. Seperti itu contohnya. Itu memang belum pernah dibuat sama apa namanya, sama kakak tingkat. Yang tahun kemarin itu angkatan 2014 ada yang sudah membuat, tapi konsepnya bukan seperti itu. Dan bukan model timing minggu pertama dikasih kerjaan A, terus benar nggak kerjaan A itu terrealisasi, minggu kedua dikasih B, benar nggak B itu terrealisasi, itu ya. Modelnya per semester gitu, karena yang dinilai adalah PNS. Nah ini kan bukan PNS loh, modelnya target. Nah ya, mesti lebih menantang ini harusnya. Dengan coba aja baca tentang itu apa, penjadwalan proyek atau manajemen proyek, atau coba cari visualisasi tentang Microsoft Project ini. Itu bagus kalau dibuat jadi skripsi. Jadi konsepnya ya seperti itu, misalkan kita ada target A, minggu pertama kita harus ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Nah nanti ini kan punya job list sendiri-sendiri itu. Nah mereka akan ngupload pekerjaan mereka apakah itu sudah direalisasikan atau belum. Kalau misalkan mereka tidak mengupload berarti mereka tidak berhasil dalam melakukan pekerjaannya. Jadi bisa dipantau sama manajer proyeknya gitu. Iya betul. Nah nanti coba lagi, nah, ini bagus sebenarnya. Gimana? Judulnya bisa diganti apa cari yang lain gitu judulnya? Untuk judulnya sih kayaknya perlu diganti, soalnya kan bukan laporan kerja ya. Tapi coba jenengan nulis proposalnya dulu, nanti sembari menulis proposal kan jenengan banyak baca-baca di sana di sini. Gitu kan, nanti judulnya disesuaikan. Tapi temanya tetap ini enggak apa-apa. Oh, temanya untuk skrip konsep seperti ini. Iya, iya, gitu ya. Ya, terima kasih, okay. Bu. Terus yang selanjutnya Mas Azizur Rahman ada? Ada, Bu. Nah, ini judul dan konten ini standar KP nggih, Mas. Kebetulan surat masuk dan surat keluar sudah kita banned menjadi tema skripsi sejak tahun ini tahun berapa? 2021 ya, sejak tahun 2018 sudah kita hentikan karena sudah banyak sekali pengembangan yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat. Sehingga hanya bisa diambil oleh teman-teman yang lagi KP, gitu nih. Nggih, Bu. Oke, terus yang selanjutnya Anindya Rian Damayanti. Nggih, Bu. Nah, ini Mbak, SPK penerimaan desain grafisnya ini, kriteria yang mengarah ke arah desain itu sangat minim, Mbak. Nah, sebaiknya ganti judul ke penjualan desain atau perlombaan desain aja. Ini bagus, kan ini tentang desain ya, jadi mungkin misalkan mau rekrutmen desain, mereka dikasih challenge apa, membuat apa gitu, terus mereka kan membuat project desain yang bagus, kemudian nanti dari pihak pimpinan atau pihak SDM atau pihak siapa menilai, dan nanti nilai tertinggilah yang diterima gitu, apa gimana gitu loh, jadi untuk kriteria yang khusus di desain ini masih sangat minim sehingga bisa digali lagi. Atau misalkan ke penjualan desain atau perlombaan desain itu juga bagus, kayak bikin apa ya, situs-situs yang suka jual desain itu loh. Jadi ada orang yang punya desain, misalkan saya, terus saya menjual desain saya ke situ. Nah, itu kan sama kayak e-commerce, cuma barang yang dijual itu desain. Nah, ini kan beda, dia nggak butuh diantar, dia cuma butuh pembayaran. Cuma interface-nya nanti yang beda. Itu juga belum ada yang buat. Kalau mau, kalau di sini ada yang buat, ya buat aja, nggak apa-apa. Tapi itu nanti tetap SPK, gitu, Bu? Apa? Yang apa? Misal SPK untuk penjualan desain itu bisa, gitu? Oh, enggak. Kalau itu e-commerce, Mbak, maksudnya.
Oh, e-commerce desain, kan kategorinya ada banyak desain itu, ada desain misalkan kamu mau di situ mengkategorikan desain undangan, terus kemudian desain apa tipografi, kemudian ada desain buku, ada desain macam-macam gitu kan. Coba-coba cari aja di situs-situs desain itu untuk mencari referensi. Ada banyak kok kayak Creepy, kemudian apa Shutterstock itu ya desain dia. Coba aja. Yang selanjutnya Mas Wisnu ada? Ada Bu. Oke, Mas Wisnu, sistem informasi penerimaan peserta didik itu judul dan kontennya standar KP nggih. Karena untuk standarnya skripsi itu saya kebetulan di angkatan 2016 kemarin itu sudah ada yang mengintegrasikan antara sistem informasi penerimaan dengan SPK. Jadi sistem informasi penerimaan itu kan mereka ngupload prestasi, ngupload apa itu. Terus nanti di SPK-nya itu sudah langsung memberikan rekomendasi apakah siswa tersebut nantinya diterima atau enggak gitu. Kemarin baru aja 2016 kemarin lulus itu udah ada seperti itu. Jadi nek saran saya karena mbaknya itu sudah terlalu bagus dan kayaknya pengembangannya juga sulit, maka ganti judul aja. Gitu. Baru anget September kemarin soalnya baru dia lulus. Gitu ya. Terus yang selanjutnya Mbak Novalia ada? Halo Mbak Novalia? Halo Mbak Novalia? Ada ya? Ada tapi suaranya nggak bisa masuk ya? Oke, ini Mbak Novalia, ini udah bagus, cuman didetailkan dulu bagaimana metode trend moment ini bisa diterapkan di sistemnya. Gitu. Karena di sini masih terpisah, jadi di proposalnya itu masih membahas tentang tentang barang dagangnya itu yang katanya mau biar stoknya itu tidak menumpuk atau gimana gitu ya, makanya perlu diramalkan atau stoknya tidak habis atau stoknya apa itu sehingga perlu diramalkan gitu kan. Kemudian dijelaskan bahwa dia membutuhkan sistem informasi peramalan dengan metode tren. Nah, tapi metode ini nantinya itu mau diterapkan di sistem peramalannya seperti apa itu belum dijelaskan di latar belakang masalah gitu. Jadi cuman metode trend moment adalah gitu, bukan pengertian, jadi lebih ke teknis bagaimana metode tersebut akan menghasilkan peramalan barang dagang. Mungkin bisa menghitung apanya, kemudian dari sisi periodenya bagaimana gitu, kemudian dari sisi kontrol peramalan, maksudnya yang bisa meramalkan itu siapa, itu gimana. Kemudian dia kan menghitung penjualan atau menghitung stok. Nah, data stok atau data barangnya itu nanti diperoleh dari mana atau diproses di sistem atau gimana lah, pokoknya skema sistemnya bisa meramalkan dengan metode itu tuh gimana, itu yang belum dijelaskan. Gitu nggih. Mbak Novalia, oke. Yang selanjutnya adalah Krisanti, ada? Ada, Bu. Ini judul dan konten itu tidak bisa diambil skripsi, Mbak, karena lingkupnya sangat kecil, karena ini hanya pengajuan cuti, kan? Dia tidak berimbas kepada penilaian karyawan kayak KPI tadi, kayak performance ini. Indikator atau apa gitu. Dan ini kalau misalkan dimasukkan ke sistem KPI seperti absensinya Mas siapa tadi, Mas Firdaus tadi, juga nggak bisa ya, karena soalnya cuti sih, cuti itu kan memang harus perizinan gitu ya. Jadi kalau tidak diizinkan kan berarti nggak cuti. Jadi yang tidak mempengaruhi ketertiban gitu loh. Jadi kalau saran saya sih mending ganti tema yang lain karena sangat sempit untuk dikembangkan ke ranah yang lain gitu. Berarti ini ganti judul juga ya Bu ya? Iya.
Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, tadi ada yang belum disebutkan. Siapa tadi? Diki, Bu. Oke, sebentar. Sebentar. Mas Diki. Ini aplikasi sistem informasi absensi pada maju offset. Oke, ini absensi ya. Jadi lingkupnya ini terlalu sempit jika hanya absensi, Mas. Jadi ini di proposal kamu ini belum layak untuk proyek tingkat skripsi. Untuk sistem yang seperti di proposal ini apa ya? Karena di sini kan sudah basisnya WFH. Ada beberapa orang atau peneliti terdahulu itu yang sudah mengembangkan basisnya itu deteksi atau pakai RFID, tapi yang bisa nge-tracking lokasi kita atau keaktifan kita gitu, atau respon lah. Jadi misalkan di jam kerja dipanggil kok nggak respon, nah ini berarti nggak kerja, kayak gitu loh. Atau ada mekanisme-mekanisme khusus lah untuk absensi sejak WFH ini. Nah, kemudian kalau ini dihubungkan dengan penggajian, itu juga sudah tidak diperbolehkan mengingat unsur penggajian saat ini tidak hanya dari absensi. Jadi karena saya baca di proposalnya untuk konteks apa namanya, keterbaruannya itu juga tidak ada, dan apa ya, sistem informasi yang mau dikembangkan beserta tempat studi kasusnya itu kayaknya juga lingkupnya sempit. Jadi kalau saran saya sih mending ganti tema aja. Iya, Bu. Gitu, kecuali kalau yang absensi tadi seperti Mas Firdaus itu kan karena ada metode yang lain. Nah, nanti bisa coba dihubungkan dengan apa namanya, KPI kalau ini. Gitu nggih. Ya. Ada lagi di sini yang mau tanya sebelum saya tutup? Saya, Bu, Esa Galang tadi, Bu. Nomor 8 atau atas, Bu. Ini Esa Galang. Esa Galang ya. Ini ya. Oke. Okay. Ini sistem informasi pemesanan. Nah, itu judulnya berarti e-commerce, Bu. Karena kan menggunakan apa? Nanti bersama pengiriman apa metode pembayarannya kan via transfer, Bu. E-commerce ya, Bu. Iya, e-commerce. Nah, tapi kalau e-commerce berarti harus ditekankan kebaruannya ya. Soalnya saya baca di proposalnya memang sistem informasinya itu bisa ngapain aja itu belum begitu jelas. Berarti ini, Bu, di batasan masalahnya nanti, Bu. Iya, Dan ingat sistem informasi. Dan perlu diingat teman-teman yang e-commerce itu memang kan sudah populer di angkatan 2016 nih. Jadi bebannya kan agak berat. Dan kebetulan yang membahas offset itu kan percetakan kan. Dulu ya, itu sudah pernah ada yang membuat jadi e-commerce khusus untuk APK. Itu sudah pernah ada yang membuat. Nanti coba di apa namanya digali kebaruannya ada di mana gitu. Jadi supaya proposal itu bisa cepat diterima. Nah, fitur-fitur kebaruannya nanti bisa cek di materi saya yang tadi. Saran saya untuk ada orang yang mau ambil e-commerce itu yang mana gitu. Yang mana yang mau diumumin. Judulnya e-commerce. Iya, E-commerce. Website gitu, Bu. Di masuk ya, enggak. E-commerce itu kan penjualan berbasis web, jadi enggak perlu. Oh, iya. Cukup e-commerce apa? Kalau yang e-commerce ATK kemarin juga e-commerce alat tulis kantor menggunakan framework Laravel kayaknya kemarin itu. Sudah. Cuma kayak gitu. Tempat studi kasusnya gampang lah, bisa di dalam kurung atau gimana gitu. Oke, ada lagi? Bu, saya Bu Afina Royana, Bu. Gimana? Kan tadi kan
Judul saya kan berbasis web dan itu kan penambahan notifikasinya yang apa hak akses dari orang tuanya kan notifikasinya mobile ya Bu. Nah itu nanti tetap website apa diubah? Apa judulnya? Kalau judulnya berbasis webnya itu dihilangkan aja, Mbak. Neng batasan masalah dijelaskan bahwa aplikasi ini berbasis web dari segi administrator, yaitu guru dan kepala sekolah, sementara untuk orang tua berbasis mobile gitu. Oh, betul. Basisnya itu dihilangkan aja. Oke, Bu. Yaudah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Lagi? Ini nanti apa namanya draftnya saya kirim ke grup untuk ini. Oke, saya Adi Nugroho, benar. Adi Nugroho itu sistem informasi penjualan online. Oke, ini sudah bagus, tetapi judul itu tidak menggambarkan bahwa ini tuh sebuah sistem gitu. Nah, ini kan karena apa ya namanya? Ini kan dia membahas reseller-reseller gitu kan, manajemen-manajemen reseller. Jadi coba nanti diantisipasi untuk nyerempet ke pendataan reseller. Jadi misalkan sistem bisa memberikan notifikasi khusus pada reseller yang transaksinya lebih dari 100. Ini misalnya ya, nanti tergantung kebutuhannya si toko beli aja itu gimana. Misalkan yang berhasil membeli, berhasil menjual lebih dari 100 barang, misalkan nanti dia mendapatkan keistimewaan khusus atau apa gitu, itu enggak apa-apa. Gitu. Ini manajemen reseller ini memang susah dan selalu menarik untuk apa namanya diangkat jadi tema. Apalagi kalau tempat studi kasusnya beda. Tempat studi kasusnya beda itu misalkan satunya fashion, satunya makanan, satunya lagi alat kesehatan, terus satunya apa gitu. Beda-beda nanti anunya, apa namanya, polanya. Itu ya. Jadi itu saran saya buat Mas Adi Nugroho, silahkan sambil kasih apa ya, kayak ya treatment gitu ya, treatment atau notifikasi khusus untuk reseller yang kriterianya itu sesuai dengan studi kasusnya ini di tokobeliaja.com ini gitu. Oke, ada lagi? Ini berarti sudah ya. Saya tak tandai dulu. Benar, maaf Bu, untuk yang ganti judul nanti bisa konsultasi secara pribadi Bu. Saya ini gini, karena mengingat saya ataupun Pak Eko, itu chatting dari mahasiswa itu ada banyak ya. Enggak cuma dari mahasiswa akhir, ini kan yang KP lagi bimbingan dan deadline-nya akhir bulan ini. Terus apa namanya? Mahasiswa yang angkatan 2020 itu loh. 2020 itu kan dia belum pernah masuk offline ya. Dia dari awal masuk online, jadi banyak interaksi dengan kita. Diusahakan kalau misalkan ingin bimbingan ke kita itu ngajuinnya lewat email. Karena kalau lewat email itu udah pasti nggak ketimbun sama chatting-chatting yang lain gitu. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang mau konsultasi, minimal diceritakan latar belakangnya itu apa, maksudnya masalah dan sistem yang pengen dibuat itu seperti apa sama batasan masalahnya. Nanti insya Allah kita reply pas jam kerja di email, bisa di email. Jadi kalau di WA itu susah. Susahnya yaitu timbun sama chatting yang lain, belum lagi dosen yang lain, misalkan ada yang tanya soal ujian dan lain sebagainya, itu kadang cuman bisa buka tapi nggak bisa bales. Nah gitu, nanti daripada lah saya konsultasi ke prodi nggak dibales-bales saat ini, jadi mending lewat email aja. Emailnya kita sama kok, jadi sama kayak nama lengkap Hanifah underscore
Permatasari, kemudian @udb_acid. Nah, kemudian untuk yang Pak Eko juga terus itu juga. Kalau Pak Eko itu eko_purwanto@udb_ac.id gitu. Gitu. Iya, iya, Mbak. Enggak apa-apa, nanti apa namanya tak kondisikan dulu ini yang buat nitip-nitip itu loh soalnya. Iya. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan? Kalau ketemu di kampus tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ada yang kesini itu hanya yang urgent. Kalau sifatnya untuk konsultasi itu tidak boleh. Urgent itu khusus untuk mahasiswa yang KP. Misalkan dia memang mau validasi dokumen KP atau pengen menunjukkan sesuatu tentang progres KP-nya itu tidak apa. Tapi untuk yang lain itu tidak boleh, tidak diterima. Dengan siapapun ya, baik entah dosen prodi ataupun dosen yang lain. Karena di Duta Bangsa ini kebetulan ada beberapa mahasiswa yang positif COVID gitu. Ada beberapa laporan yang masuk ke kita. Saya ingatnya ya. Ini. Nah, ini untuk email saya dan Pak Eko. Sebentar, mohon maaf Bu, untuk Microsoft Project tadi itu untuk membuat sistemnya atau bagaimana Bu? Enggak, ini maksudnya biar ada gambaran gitu loh. Oh, mengelola project itu seperti itu gitu loh. Jadi saya suruh untuk mencari simulasi Microsoft Project itu seperti apa. Menolong nanti ada gambaran sistem informasi yang dibuat itu konsepnya seperti itu. Nah, terus ada lagi, tadi saya kan tentang peramalan barang dagang untuk ganti metode diperbolehkan Bu untuk menyelaraskan dengan stok yang ada. Asalkan metode tersebut mampu dijelaskan, maksudnya impact-nya ke sistem itu gimana, cara kerjanya di sistem itu gimana, di latar belakang itu diterima. Nah, pokoknya agar mahasiswanya bisa mempertahankan kenapa metode itu tepat, kenapa metode itu bisa diimplementasikan di sistem, itu bisa. Gak cuma bisa di prodi, bisa lulus ujian proposal juga maksudnya. Nah, apabila ruang lingkup yang diambil di sekolah, judul yang masih diambil itu tentang apa aja. Nah, untuk sekolah itu memang udah banyak ya, soalnya kan kelas B dan kelas C Duta Bangsa itu sudah banyak yang PNS, apalagi angkatan 2012 dulu. Yang angkatan 2012 itu dulu pernah apa? Kerjasama sama Pemda Sukoharjo kayaknya. Jadi Pemda Sukoharjo terus sama PNS daerah Wonogiri, guru-guru. Jadi ya kebayang udah banyak judul kan dari tahun angkatan 2012 itu. Jadi emang sulit sekali, mulai dari pembayaran, kemudian perpustakaan, inventory, penjadwalan, mungkin yang belum maksimal itu e-learning kayaknya. Coba aja cari-cari tentang e-learning. Tapi tentunya e-learning yang apa ya, yang tidak hanya bisa ngupload soal dan download jawaban ya, tetapi juga bisa memberikan penilaian di situ gitu. Kayaknya yang belum maksimal sih cuman itu, e-learning aja, yang belum banyak dibahas sama kakak-kakak tingkat. Kan e-learning itu ada banyak ya, ada model apa conference seperti ini, terus kemudian ada yang modelnya kuis, kemudian ada yang modelnya pilihan ganda kayak tadi, terus ada yang forum diskusi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sih yang belum maksimal di sekolah. Selain itu biasanya pada ngambil multimedia, tapi multimedia pembelajarannya yang tahun kemarin, tahun 2016 itu populernya AR, augmented reality. Terus kalau, tapi augmented reality yang khusus untuk bisnis, kemarin itu bisnis
furnitur, bisnis rumah, bisnis jaringan, kayak gitu, yang kelas C angkatan 2017. Nah, untuk yang 2017 ini, kalau misalkan mau pengen ke ranah pendidikan, AR-AR yang pendidikan sih, enggak apa-apa, tapi jangan yang basic. Kalau saran saya, basic itu kayak yang huruf, angka, bahasa, itu sudah sangat banyak dibuat, baik desktop, kemudian web, maupun mobile. Udah nggak bisa di apa namanya diapa-apain, kecuali kalau menemukan apa materi yang wah ini ketok api ini nek digawe AR atau digawe multimedia itu enggak gitu. Biasanya kalau di sekolah itu yang di apa namanya yang belum begitu ditekankan. Maaf Bu, mau tanya bisa? Ya. Kayak yang dibuat UDP itu bisa enggak ya untuk skripsi? Apa? Yang di yang mengembangkan seperti mengembangkan seperti apa? Seperti yang dibuat kelas online UDP itu, Bu. Kelas online itu apa sih? E-learning. Iya. Oh, kan kalau e-learning yang ODP kan pakai model. Ya. Oh, itu. Skripsi enggak ya? Semisal ya. Kemarin angkatan 2016 itu ada yang sempat mau membuat e-learning dengan model seperti itu, tetapi tidak diperbolehkan. Kebijakannya tidak diperbolehkan. Gitu, itu tahun 2016 kemarin sudah ganti judul akhirnya mahasiswanya. Jadi e-learningnya itu ya harus prototype sendiri gitu ya. Monggo yang mau di apa namanya diunggulkan dari sekolahnya itu metode pembelajaran apa gitu yang untuk e-learning. Tapi yang jelas bukan untuk upload materi dan download materi aja. Soalnya itu terakhir e-learning itu dibahas udah lama kok, 2 tahun yang lalu kayaknya. Cuman baru angkatan kemarin itu tiba-tiba muncul e-learning kembali, tetapi konsepnya pakai Moodle, terus ditolak sama apa namanya, sama tim dosen reviewer SI. Oh, ya, terima kasih Bu ya. Oke, ini terus jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, link absennya ada di grup yang sudah di-share ke Pak Eko. Gitu. Oke, ini sudah 1:30. Sekian dulu, saya akhiri. Nanti kalau misalkan ada yang mau konsultasi, silahkan lewat email sekali lagi. Langsung diceritain aja, mau membuat sistem seperti ini, karena masalahnya seperti ini. Kalau ada metode, ya dijelaskan metodenya. Kalau yang SPK, ya kriterianya harus jelas. Dan batasan masalahnya, gitu. Insya Allah akan kita replay pada jam kerja, karena kita pada jam kerja selalu membuka email dibandingkan membuka WA gitu ya. Karena WA pun yang dibuka paling cuma grup resmi atau grup VKOM, yang lainnya itu jarang dibuka karena ya banyak sekali lah yang WA-WA gitu. Gitu ya. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.